Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita masuk ke babak perbandingan antara Masker King Mass dan Shang Xi. Sama-sama tipenya Dark Bill, dan kita akan lihat apa perbedaannya. Oke. Okay? Untuk dari segi harga sendiri dan packaging, yang Shang Xi ini dia isinya 50 piece dan harganya sekitar 150 ribuan. Jadi harga satuannya itu sekitar 3.000. Ya. Sedangkan Masker King Mass ini harganya sekitar 40 sampai 50 ribuan dengan isi 25 piece. Kalau 40.000 atau 50.000 lah ya. 50.000 kita bagi 25. Satuannya itu 2.000 rupiah ya. Jadi kalau ini harganya 2.000, ini harganya 3.500, 3.000 ya. Packagingnya beda, si packagingnya ya. Kalau sekarang kita masuk ke ininya ya, kita akan compare dia isinya Masker Dark Bill dan Masker Shang Xi dan King Mass ya. Yang sini sekarang ini Masker Shang Xi, ini bentuknya. Di sini dia ada mereknya ya, Shang Xi. Ada logonya di sebelah kanan. Dan kita bisa lihat di sini dia punya pori-porinya sangat kelihatan ya. Di bagian depan ini kita bisa lihat dia bisa menahan cipratan, dan bagian dalamnya itu dia bisa menyerap droplet. Di sini dia menggunakan air loop. Ya, ini sekilas Shang Xi. Sekarang kita akan lihat maskernya yang King Mass. King Mass itu seperti ini bentuknya. Dari segi desain berbeda ya, kita bisa lihat ya, berbeda desainnya. Oke. Di sini polos, tidak ada mereknya. Tidak ada mereknya, dan ini di sini dia lebih tebal. Dia lebih tebal dibandingkan dengan Shang Xi ini. Dan ini kalau saya pegang gini, ini agak lumayan kasar, agak kasar dikit ya. Ini udah halus. Oke. Dari sininya kita bisa lihat perbedaannya. Dan kita akan lihat detailnya lagi ya. Sekarang cara pakainya lebih enak mana ya? Ini masker Shang Xi. Ini kita bisa lihat kerapatannya dan tarikan dari earlobe-nya itu juga nyaman ya. Nyaman untuk dipakai. Tuh. Enak untuk dipakai ya. Kalau kita compare dengan masker King Mass. Ini juga nyaman dipakai juga ya. Enak juga pakai sih. Sini juga rapet, rapet ya. Di sini earlobe-nya juga pas, nggak kencang, nggak kendor ya. Oke. Yang membedakan hanya harganya, yang King Mass-nya 2.000, yang Shang Xi-nya 3.000. Oke. Ini made in China. Kalau ini made in mana ya? Indonesia. Ini made in Indonesia ya. Jadi Shang Xi itu buatan Indonesia, ini buatan China. Oke. Oke, jadi sekarang masker ini kita bisa langsung lihat aja langsung ya. Kita lihat ini sebelah kiri Shang Xi, yang sebelah kanan ini King Mass ya. Jadi dia desainnya sama, bentuknya sama, cuma yang beda itu hanya bahan-bahannya beda ya. Di sini kita lihat bahan-bahannya. Nih. Ini pori-porinya lebih terbuka ya. Ini kita lihat. Ini yang sebelah kirinya. Untuk earlobe-nya itu sama ya.
Dan ini sebelah kanannya dia ini, di sini yang ada logo Sensi, yang ini nggak ada ya. Oke, ini King Mask, ini Sensi. Serupa tapi tak sama. Untuk ukurannya, ukurannya ini beda dikit ya. Di potongannya beda dikit dia. Ini yang King Mask lebih gede dibandingkan Sensi. Kalau Sensi itu lebih tancep. Oke guys, demikian review dari kami Honatech mengenai perbedaannya masker Sensi Made in Indonesia dengan harga Rp3.000 dan masker King Mask Made in China dengan harga Rp2.000. Oke. Semoga diisi informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya. Oke. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you later guys.